Kenapa tak tidur lagi? Ha? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu lagi dalam rancangan Cerita Seram Orang Sarawak. Kacak si topi. Topi tu bukan sponsor, topi tu sebab buka bapak saya rambut. Topi tu kami dah beli daripada Hafiz. Terutama mun siapa-siapa berminat topi macam tu, ada di, kami akan share nyempun AB di bahaya. Okey, tu bukan cerita nak seram topi, bukan. Cerita tu cerita lain tu. Cerita tu kami dapat daripada Hemi juga. Cerita mengenai kejadian yang berlaku di asrama adanya pada dulu, pada suatu masa yang dulu lah. Cerita tu dah lama sebenarnya. Tapi yang istimewa cerita tu dalam banyak-banyak cerita yang hantar, cerita tu adalah yang paling istimewa bagi kami sebab cerita tu detailnya, keseramannya hampir semua ada, semua ada. Elemen-elemen seramnya pun semua ada. Kami nak mulah cerita tu dah dicerita pun kami pasal 2-3 kali kami dengar dan kami aturkan balik jalan ceritanya dengan detail-detail jalan ceritanya. Tapi si melarikan daripada asal cerita ialah sebab walaupun owner ya lebih tahu lagi kehalusan ceritanya, kami cuma nyampe aja sebaik yang mungkin kami cuba nyampe untuk di share dengan kita bersama. Okay guys, si dah nak panjang kelakar lagi lain, kami akan terus jak dengan cerita tu. Oh, lupa tak pada yang wish happy birthday dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Happy birthday kami hari dulu. Jadi itu istimewalah jadi. Istimewa jadi share cerita yang best. Cerita tu nang best. Okey, nak diceritakan kejadian tu berlaku di asrama. Waktu dahnya di sekolah asrama dulu. Nang banyaklah kejadian pelik-pelik yang berlaku, tapi kejadian yang pelik berlaku kali itu adalah agak lain daripada yang lain dan agak seram. Tu seram badah cerita tu. Kami baca pun seram. Okey, diceritakan oleh Amy tadi. Tidaknya pada hari ya, petang ya, malam ya, adanya ada ke pasar. Ada ke pasar, bila ada ke pasar, pulang daripada pasar ya, pulang ke asrama. Jadi malam lah hari ya, dah hari ya agak malam apa semua. Rami-rami lah tidaknya dengan geng-geng bilik-bilik lain ya. Jadi tek, bila datang ke asrama, dan masih kena lepak lah dengan dak tiga tek, Amy, Ida dengan Eva. Yang lain-lain tek semua masuk ke bilik asrama masing-masing. Orang dah rehat, hari dah malam juga bah. Dah lewat juga malam. Jadi tidak tiga tek beloya lah, biasalah beloya-beloya. Lepak pun semua. Macam ni kah tengah-tengah daknya lepak ya. Tengah-tengah daknya beloya ya. Si Ida tu tercium sesuatu bau yang agak aneh dan pelik. Dan yang tegur lah. Ya kesilapannya dia tegur lah. Bila nemu nengah pelik-pelik, jangan tegur. Diam je. Mesti yang lain sehati bergerak ke lain. Nyamadah. Apa bau tu? Kenapa bau tu? Kenapa bau pelik tu? Jadi si Amy dengan si Ipa ni pun perasan. Jadi tegur juga lah Amy. Amy pun negur juga. Apa jadilahnya bila dah orang ramai ke negurnya. Kena ada macam bau, bau wangi orang sama dah. Sudah. Mudah ditegur. Habislah cerita. Malas nak cerita lagi ya. Panjang. Jadi kejadian kasihan pun tegur. Bayar dengan apa nama tak ada cerita. Jangan tegur. Okey. Jadi si Ifa tu nya agak penakut sikit. Bilanya agak penakut sikit, nya teh alu dalam nya takut sebenarnya. Nalurinya bila Datuk dah negur pelik-pelik entulah nya takut nah. Bilanya takutnya rasanya nak alu nak terus pergi ke bilik nak. Kata nama tu nak balik ke bilik kita. Si mau boleh lama situ
Hai, Prime Ada. Mudah tadi. Eh, sibuk lah, hilang lah. Itu kejap, kata Dalin. Hai, pulang-pulang lah. Kami si nyaman sah tim eh, tadahnya. Jadi, bilanya nak daerah lain lah, nangganya sembia. Masuk jalan lain bilik lah. Lepak jalan lain bilik pun semua. Senang je. Tapi, yang jadi seram, bila dah ada orang negara, mesti dah ada orang terkenal. Okey, masuklah tidaknya ke asrama, apa semua relax. Bila masuk ke dalam bilik asrama, salah seorang daripada tidaknya berkelakuan pelik dan aneh dan seram. Ifate, bilanya datang ke biliknya, si duduk lepak dengan orang lain, dengan dua apa semua, kelakuannya aneh. Nya berdiri di tepi kursi katil dua tingkat ya, di asrama kan katil dua tingkat. Nya pegang sebelah tu, nya megang macam ya, tangannya megang di katil ya, palak katil ya, yang berdiri ke atas. Dan nya tunduk ke bawah ya, dan megang tengkuk. Berdiri macam bejanya. Kita start daripada ya, memulalah kejadian seram dengan aneh akan berlaku. Mula tidak si perasan, mula dah Amy dengan si Ida si perasan Eva bawa kelakuan pelik macam dia. Bila dah kau diri lama lah macam dia di tempat yang apa nama tu orang? Di siajak, stay di siajak. Tentulah orang akan tanya kau, kenapa kau bawa kelakuan pelik macam dia? Kenapa kau malam macam dia? Mada? Tanya kan, tanyalah si Amy te. Kau kenapa Mada? Nya si ada respon yang macam masih dengan posisi yang sama. Jadi Agi masih juga nyenegor. Bila nyenegor, kita ingat lah macam ni apa posisinya tadi. Posisinya tadi nya megang sebiar dan nya megang tengkuk. Akhirnya nya angkat palak dengan perlahan-lahan dan nya nanggar sejak dua ya, dengan renungan mata yang tajam. Nya memandang dengan renungan mata yang tajam. Hai, kau kenapa Mada? Dan nya dah, si Semi dengan si Ida tu dah rasa lain. Sebab nya dah berubah. Si Ifa tu tadi bila nya dah nyelin matanya, makin bukanya besar, makin dia besar, makin besar. Dan dengan perlahan-lahan tu imagine lidahnya. Apa tindakan kita orang menemu benda macam ni? Kami siapa di imagine? Kami siapa nak tabung? Kami siapa imagine? Ini pada matanya terbuka besar, luas besar, dengan lidahnya yang terjelir keluar panjang. Ialah respon pertama yang Eva berikan dengan tidak ya bilanya negara. Lepas ya dengan waktunya megang macam yang tadi, dia megang macam yang tadi. Dengan perlahan-lahan dah palaknya musim tembiat yang nengganya lihat dah mana. Dengan perlahan-lahan-lahannya musim badan. Bilanya dah musim badan nemu muka dengan tidak dua ya. Nya sikit lagi perbuatan yang agak aneh dan seram di polahnya. Kita wana tahu apa yang nya polah. Cerita pun seram tu. Nya polah tangannya cembia. Nya polah tangannya cembia. Betul tak apalah betul dah. Nya boleh menari macam orang tarian, mungkin macam Mak Yong, mungkin ada macam tarian Thailand ya, dengan lidahnya yang terjelia. Mata terbuka besar. Tarik nafas panjang. Siapa berada di situasi ya? Kita orang berani kah?
kita orang takut? Kebanyakan jawapannya memang kita takut. Mudah nengah kejadian pelik macam ya. Ya udah ya tadi bilanya bah macam ya. Agi nanya pahal kau dah. Pahal kau ipa, pahal kau ipa. Jadi si Ida tadi terkejut dalam ketakutan. Lalu kau lari pun kecohnya lagi. Ninggal si Emi. Sugak. Jeng jeng jeng. Ha. Coba tak orang imagine. Dah lah kawan kena rasuk dalam situasi, dalam keadaan yang seram. Ditinggal lagi kawan seorang tenang, siapa harap kawannya. Tinggal si Amy dengan si Eva aja yang pergi berada di siang. Kita orang mikir cuni perasaan hati. Dan apa nama tak, situasi cemas yang berlaku waktu ya. Nya jadi berani Amy terpaksa jauh si ninggal si Eva dalam keadaannya kena rasuk macam ya. Nya dah berubah dah satu waktu si macam rupa Eva lagi dah. Sebabnya ngenang kawannya, takut kawannya tak apa nama molah sesuatu yang di luar jangkaan. Kita si tahu orang dirasuknya si sedangnya pun tantahnya terjun bangunan ke, tak ambil barang tajam pun semua ke. Jadi si Amy tu dengan hati yang berani masih cuak nak daya apa nama tak nak. Nak melawan, nak nahannya daripadanya naya ya. Tahan mungkinnya dan nahan tangan, tahan tangan. Pa sedap pa, lawan pa. Madahnya nya nak cuba menyedarkan si Epa tadi dengan megang tangan dengannya madah apa tu semua. Dah ya tadi batunya nak madah pa. Mak ucap pa ikut kami pa. Allahu akbar. Madah. Kita mana tahu Eva yang ikut juga dalam keadaan menyerasuk ya, dirasuk ya, dia dapat juga nyebut Allahu Akbar tapi dengan bunyi yang seram. Mungkin macam ya. Aduh, kami lelaki tu pergi fikir dua tiga kali punya dah terjadi macam ni dah. Berpeluh dahi kena ya. Berpeluh juga badan kena ya. Dalam keadaan je. Nya bukan sikit perbuatan je yang hanya pola. Dalamnya nyebut dah disebut. Jadi si Amy pun jadi dalam keadaan sebesalah. Cemdinya nak ngajar lagi, cemdinya nak ayah lagi. Sedangkan benda yang seolah macam memomokkannya, seolah macam ngoloknya. Dengan dapat dia nyebut benda yang dia ajar sebut dia tadi. Dan dia nangis, kejapnya tetak, sejapnya senyum, dan kejapnya minta tolong. Seolah perasaan dan jiwanya masih bergelut dengan gangguan-gangguan yang ada di dalam badannya. Seolahnya macam melawan. Aku si mau tu semua. Mungkin nya dalam minda, dalam mindset, dalam mata tangganya nya melawan dengan benda ya. Baik ya, emosinya keluar, macam-macam apa emosinya keluar. Akhirnya tadi Kami dah dalam keletihan. Kami si kabegi dan nahannya. Kami terpaksa nyerit juga minta tolong kawan-kawan lain. Bila kami nyerit kawan-kawan lain, daknya datang apa semua. Alum, memang dah nanya, aku minta tolong, aku dah si tahan gitu dah. Kita mesti bersatu. Kita mesti nolongnya. Kita mesti nolongnya sedar apa semua, katanya madah. Ya tadinya minta bantuan lah. Minta bantuan dengan kakak-kakaknya lain lah. Bila ingat si Amy dah berani, tak lain pun berani juga. Termasuklah si Ida yang nak lari cocok tak. Lalu berani juga lahnya tadi. Udah ya tadi nak. Dalam keadaannya macam-macam lah.
rupa, adanya nahan kaki, adanya nahan tangan, adanya nahan apa nama tu, apa mungkinlah nahan anggota badannya lain. Dalam keadaan dia pun memang dah patut nak kata seram, si seram, patut ada lucu sikit. Jadi bila dah si dapat dengan diajar Mi tak dengan yang ucap dengannya apa nama disebut Allah Akbar dan benda yang ikut balik seolah-olahnya saya dengar si baginya solat tadi, tolong buka surah, buka surah, buka surah cuma dah. Siapa tak orang dembak handphone tak buka surah. Jadi kawan nak buka, bila kawan buka kawan sempat buka Instagram. Marahlah kawan sebelah. Kalinya nak update status kali kawan saya sedang dirasuk cuma dah. Apalah punya kawan. Rampas dah kawan sendiri pun dek kau tu sempat juga kau nak buka insta apa semua tu dah. Kalau aku buka lah, buka lah dengan secara cepat yang buka. Pap, dia tepek ke telinga si Eva yang dalam keadaan dirasuk ya. Kita orang tahu apa surah yang keluar. Bukan surah yang keluar. Nak keluar tu lagu Miss Nina feat dengan Colby. Nak lagu what you waiting for kah? Apa nama lagu lebih kurang macam ialah nak lagu baby. Tak orang imagine tinggal orang tengah rasa nak buka surah salah tekan, bila salah tekan terkena lagu Miss Nina pau pas lenga nak sebab salah nak tetak aku berdosa. Nak tetak aku berdosa dengan kawan juga kami situ apa perasaan benda yang merasuk di badan si Epa tadi bila dengar lagu Miss Nina. Rasa kami nang. Ya kawan lu marah kawan. Si apa nama tak tersalah buka lagu apa semua tu tak apa teman. Lalu last kali memang dah bah. Tak tahu dah kena lain kerja atau orang apa semua tu. Cari bantuan, tolong bantuan. Cari siapa-siapa yang dapat nulung teman dah. Siapa-siapa yang dapat nulung sedarkan ubatnya tu. Okey lah, di bah sama adanya, sama yang bertingkat-tingkat. Di bah tak ada kedai makan. Jadi berbagi lah bala tidak benar lain yang siap dan nahan si Eva. Pergi ke kedai makan di bah ya, nanya dengan orang minta bantuan. Adanya ni pun keluarga, adanya ni pun tak saudara-saudara, nyapa semua lainnya. Jadi kebetulan di kedai makan di bah ya, adalah pekerja siap kenal dengan seorang ustaz. Seorang ustaz yang dapat apa nama kata uang uyah lah katanya, yang dapat mula kerja macam tu tadi. Jadi datanglah ustaz yang nak apa nama tu, nak membantu si tidak ya dalam situasi ya. Alhamdulillah dengan bantuan si ustaz setelahnya diuyah, akhirnya si Eva ya kembali dengan dalam keadaan yang normal. Dengan perlahan-perlahan yang kembali dengan keadaan yang normal. Tidaknya bersyukur-bersyukur lah sebab apa yang berlaku pada si Eva ya dapat diskusikan masalah ya. Sedangkan masalah tadi enam cukup-cukup apa nama kata orang mencemaskan bagi terutamanya ada umpuan ya lah. Terutamanya ada umpuan dalam situasi cembia, adanya berani, adanya takut, adanya lucu. Macam-macam lah benda yang berlaku di sini. Akhirnya selepasnya selesai di uyah ya, alhamdulillah si Eva tu dalam keadaan apa nama kata orang, dalam keadaan sedar lah, dalam sedar, sihat apa semua. Saya dah ajak sambungan daripada ya apa benda macam ni, benda yang boleh berlaku. Ya saya dah ajak cerita juga lah ustaz ya, macam ni kalau ustaz yang madah kan lagi apa yang perlunya pula. Yang disambungkan, yang diceritakan oleh Amy ya, cuma selepas si Eva sedar dalam keadaan normal, lepas sihat apa semua. Bukannya hari ya lah, hari lain, harinya dah tersedar, dah okey apa semua. Macam ni dah terniat di hatinya tadi nak nanya dengan si Eva ya. Apa sebenarnya berlaku waktu ya? Dan Eva yang ada sebenarnya yang merasuknya waktu ya, nya bukan pontianak tu madah. Ada sesuatu benda lain yang merasuknya, mengarahkan, nyeruknya pergi ngagak si pontianak ya. Mengikut ceritanya.
Mungkin kau cerita benarnya. Cerita si Epa. Nyamada, kami rasa yang merasuk kami ya adalah bukan ponti. Nya benda lain, benda gaib yang lain. Tapi benda yang mengarahkan kami untuk pergi ngagak si bentenak ya. Mungkin ada orang tengah lah bagi ya benda yang untuk nyerukkan si Eva tadi untuk pergi ke siang. Macam ialah benda yang berlaku katanya Mada. Dan agaknya Amy tu suka nak tanya juga macam ni. Nya nanya. Boleh sih kami tahu macam ni rupa Cik Ponti tadi, Cik Ponti anak tadi. Mungkin tak dapat cerita kami lah. Kan mungkinnya dapat nengah bayangan tanah yang nyeruknya kah. Mari bang, mungkinlah kemungkinan macam ialah. Allahu alam, tak si tahu macam ni. Nya ceritakan macam ni rupa fizikal pun tanah yang nyenanggakan dia. Nya madah pun tanah ya berpakaian berbaju putih. Tapi bajunya lusuh, bajunya macam dah lama dah. Bajunya macam dah pedet-pedet, dah luruh, dah apa semua dah. Mungkin macam kain kapan yang dah lama dalam tanah lah, mungkin lah macam biarlah. Dan rambutnya panjang sampai ke dibah. Dan jari-jarinya tu adalah panjang. Mungkin termasuk dengan kuku sekali, jari-jarinya adalah panjang. Dalam keadaan muka yang seram, nya berdiri macam tu. Tak apa-apa, nya si injak tanah. Tak apa-apa di udara lah. Tangan macam tu. Perbuatan yang nya polah tadi adalah macam tu. Kemungkinannya nyeruk lah. Hati-hati kita orang. Kemungkinannya nyeruk macam dia. Kembali pada aku. Ia didambakan oleh si Eva tadi bila dia cerita dengan si Amy. Macam ni benda ya, yang nya tangga tadi. Keadaan benda yang nya tangga ya. Fizikalnya macam ni. Dan apa perbuatan petanak ya waktu ya waktunya nangga, waktunya kena rasuk ya. Kemungkinan dalam bayangan matanya petanak ya tengah nunggahnya lah. Tengah nunggahnya dalam waktu ya. Jadi bilanya dah disedarkan dengan ruqyah ya, alhamdulillah lah nya sihat sampai kena itu. Dan tiada lagi gangguannya. Nya tentu rasa me. Nya ganggu bila kita banyakkan bila kita lemas semangat namanya. Bila lemas semangat, ada jenis orang berani, ada jenis orang penakut. Ada jenis terlalu berani lah, ada jenis terlalu penakut lah. Bila kita lemas semangat, ialah benda yang selalu ngaco kita. Tapi cemni-cemni pun kami dah pesan 2-3 kali, apa-apa yang berlaku di atas kehendak Allah juga. Cuma kita perlu apa nama kata orang, perlu cover kita pun awal daripada benda-benda cembia. Kadang-kadang kita jangan negur je benda-benda yang pelik, terutama sekali kita di tempat yang terasa kita tempat yang keras bah. Dalam hutan ke, rumah lama ke, tempat-tempat yang keras. Kita sebagusnya kita mula nemu benda macam ya, tawakal tu Allah, diam je. Lalu kita berlalu. Sebab kita si tahu bah, mungkin kita wani, orang lain si wani, orang akan jadi mangsa. Kita tak sebagai bapak yang wani, anak bini tak si wani, lemah semangat, yang akan jadi mangsa. Semua ia pun atas kehendak Allah juga. Okey, apa yang di-share kami kali itu adalah cerita yang paling best yang pernah kami dengar, apa yang berlaku ya. Tapi janganlah kita terlalu patah orang taksub dengan cerita tu. Cerita tu macam tu. Dengan kita anggap cerita sebagai hiburan kita aja untuk di-sharekan bersama-sama. Semoga jadi penambah hiburan dan pakai tangga kita aja lah untuk sahabat-sahabat yang berada di YouTube. Okay guys, terima kasih kerana sudi dengar cerita kami kali itu. Dan siapa yang subscribe, kami pun mengucapkan terima kasih. Siapa yang ada nangga pun kami mengucapkan terima kasih. Dan pada kawan-kawan yang berminat nak sharekan cerita dan yang kami malu nak kelakar, email kami boleh, WhatsApp kami pun boleh. Saya ada masalah, no problem.
Kami akan cerita, nyampaikan cerita ketawan dengan madah sebaik yang mungkinlah. Kami cubalah cerita yang dengan tunjuk cara kami pun nyampainya. Okey guys, selamat temu lagi di akan temu apa nama tak selamat temu lagi akan bertemu lagi di konten yang akan datang. Okey. Assalamualaikum. Ciao, bye.